dan PJ Bupati Cirebon. Serta masih ada lagi Putra Sejati, Atija, Bang BJB, Batu Tius. Kita sudah mendeklarasikan tadi bahwa pertumbuhan masa depan Jawa Barat ada di segitiga Kertajati, Fatiman, Cirebon. Jadi nanti wilayah paling maju, paling futuristik, paling luar biasa ada di segitiga daerah itu. Nah, kemudian kita titip bahwa pembangunan infrastruktur akan terus kita maksimalkan. Bandara-bandara baru di Sukabumi, di Tasikmalaya, di Pangandaran, jalur kereta api, dan lain-lain itu akan melengkapi kekuatan Jawa Barat. Secara umum Jawa Barat ini juara, ya, kebutuhan ekonominya baik, realisasi investasi 116 triliun, itu juara satu se-Indonesia, ya, 30% dari pertumbuhan. Jadi, insya Allah dengan komitmen saya sebagai gubernur, pertumbuhan ekonomi akan makin maju, adik jabat juga akan makin maju sebagai mitra dengan program-program, dan ketimpangan di Jawa Barat akan kita lihat. Kita review perintah dari Pak Presiden langsung. Di dalam master plan pengembangan ekonomi nasional, Cirebon merupakan salah satu pusat kegiatan utama, ya, dengan wilayah pengaruhnya termasuk Ciayu Majakuning. Jadi di Cirebon ini sekarang sudah ada beberapa proyek strategis, di antaranya yang sudah terbangun adalah BIJB, ya, Bandara Internasional, kemudian juga ke depan sekarang akan dibangun Patimban, ya, kemudian juga jalan tol yang menuju kepada bandara, dan satu lagi Pelabuhan Cirebon. Jadi tentu saja ini akan menjadi satu zona ekonomi baru, gitu ya. Zona ekonomi baru mungkin saja bisa dikatakan the new emerging countries, gitu ya. Jadi salah satu daerah atau zone, ya, daerah-daerah baru yang akan sangat berkembang. Dan tentu saja kita sebagai masyarakat di dunia usaha harus bisa menangkap tantangan ini. Jadi kita juga diberikan tadi fasilitas oleh Pak Gubernur untuk mengakses terlebih dahulu tentang berbagai peluang yang ada di Jawa Barat. Pembangunan ekonomi berkelanjutan menuju Jabar juara. Jadi, Jawa Barat, yang terhormat Ridwan Kamil atas hadirnya pagi hari ini, distribusi logistik akan ada di daerah ini. Nah, saya kira 2013, 2018 juga menjadi ajang memulai kelanjutan perjuangan kita ini sangat cukup menantang. Ketimpangan di jalur selatan yang masih tidak maksimal.